Betapa pentingnya kita sebagai umat Islam untuk menjadikan Islam itu sebagai satu penyatuan kita. Kalau kita nak mengangkat Islam itu, kalau kita ada agenda perjuangan untuk Islam, kalau kita nak memartabatkan Islam dan menjamin masa depan ummah, maka penyatuan itu merupakan asas kepada kita untuk mencapai segala-gala impian kita, segala-gala cita murni kita yang mulia untuk Islam dan untuk ummah. Betapa perlunya kita menolak segala-gala kefahaman yang terlalu ekstrim yang membawa kepada kerosakan umat Islam itu sendiri. Seperti kita memusuhi antara satu sama lain, hatta mengambil nyawa kita sendiri atas nama Islam, itu pun satu dosa yang besar. Kerana nyawa itu bukan milik kita. Nyawa adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah saja yang boleh menentukan cabutnya nyawa kita, panjangnya umur kita. Cuma Allah saja yang boleh menentukannya. Percayalah, kita akan terus komitmen berdasarkan pada maqasid syariah. Salah satu daripada tonggak lima perkara maqasid syariah ialah untuk memelihara nyawa. Ya, bukan untuk kita membunuh diri kita atau membunuh orang lain. Menjaga nyawa itu salah satu daripada tonggak maqasid syariah.